Assalamualaikum. Oke, ya. Lama aku nunggu. Iya, kalau Ustazah tak tanyain tadi. Ustazah jam udah turun belum? Belum jawab. Jadi mami tuh takut udah biasa nanti muter lagi deh. Sudah dari tadi. Oh iya ta. Ustazah enggak jawab soalnya. Ustazah kayaknya lagi itu bantuin Alisha ngapain gitu enggak tahu. It's only 5 minutes or 7 minutes. That's a long time. More ice cream. Mommy. Alhamdulillah. Nek. More ice cream. Kenapa kok mau ice cream? Minum air putihnya. Panas. Burgernya habis. Enggak. Dimakan dong itu. Itu aku tak makan tadi kan pas SA nggak boleh makan tapi aku diem makan. Oh, kan emang kalau Jumat nggak ada istirahat kan ya kan. Makanya kok banyak banget sangunya Mbak Jihan. Jadi makan sekarang aja. Tapi pas lagi siap-siap mau pulang ya Ma, burgerku jatuh jadi tak buang. Allahu Akbar, gak ada bungkusnya tuh emangnya? Ada, cuma aku ini kan bungkusnya bagian sini kebuka. Aku ngambilnya tuh bagian sini, bagian bawah itu kayak. Oh ya Allah, ya Allah. Tapi tak makan sedikit, tapi bukan pas jatuh, sebelum jatuh. Ya Allah, emangnya mubazir. Tadi kan mami sudah bilang hari Jumat loh Mbak Jihan. Gak ada makan loh kayaknya. Gak ada istirahat katanya. Tapi kita makan makaronnya tapi pas sebelum kelas mulai. Sama saladnya beberapa dimakan. Emangnya kayak burgernya kan. Mesti masih banyak itu. Kayak segini. 3/4 toh. Yes, exactly. Lah iya kan kamu kemarin makannya gak sampai setengah kan? Sampai. Oh iya kan. Lebih setengah. Oke then. Lebih. Halo ya Mbak, aku lagi nyetir, piye? Halo. Halo, ya Mbak. Apa? Thank you.
mobil jemput Jihan. Pakai kalau telepon, nggih. Jadi Herodia minta Herodos untuk ituin soldiersnya untuk kill untuk kill Nabi Yunus. Iya, ya Nabi Yunus. Oh ya Nabi. Banyak Nabi, oke mah? Enggak, yang ini lagi diomongkan kan Nabi Yahya. Iya. Wajahnya jadi wajahnya iya. Biar sama dengan Nabi Isa. Isa itu Nabi Isa diselamatkan Allah dengan diangkat ke langit. Iya. Sekarang terus yang ditangkap di langit sekarang. Yang ditangkap adalah temannya yang wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit ke surga. Jadi sampai sekarang sahabat itu yang dibunuh. Jadi kalau sahabatnya nanti, itu kan berkhianat ya kan? Nanti Nabi Isa turun untuk itu perang ngejajah Asia. Yang bener ah ngomongnya, nggak jelas. Nanti Nabi Isa turun lagi pas kiamat untuk perang Dajjal. Untuk melawan Dajjal. Ya, exactly. Iya, karena Nabi Isa kan belum meninggal, tapi udah naik ke surga. Sekarang dia umur berapa? Ya, enggak menua lah kalau di
kalau di surga ya nggak menua, selalu muda. Oh, dia sekarang di surga. Iyalah, emangnya di mana kalau di langit? Ya di surga. Langit asih. Di surga. Like the actual sky. Hope you guys like this video. If you did, smash that like button and subscribe down below and click that notification bell. I hope you help. Assalamualaikum. Bye.